aku kena tilang tapi dimintain bawangnya satu karung itu, bos. Polisi, tolong rekan-rekan bantu kondisi kayaknya ya. Ini kan memang nakal nih. Jadi walaupun mungkin salah render, diperiksa mungkin nggak ada SIM-nya, STNK-nya dan sebagainya bawa kendaraan apa. Jadi ketika menemukan ada pelanggarannya ataupun ketika dimintai uang, malah yang ada malah minta bawangnya seluruh. Yang jelas begini, yang bersangkutan sudah tidak lagi menjadi anggota Polantas. Yang kedua, yang bersangkutan sudah ditarik ke Polda dan sudah dipindahkan ke Satker yang tidak langsung berhubungan dengan masyarakat. Yang ketiga, saat ini sedang melaksanai pemeriksaan dan sedang ditahan dalam rangka pemeriksaan.